Good evening. Selamat salam. I think the match 1-1 is, I think, is a fair result for both teams. First 20 minutes, I think Persib was strong in the game. When the match started, Persib created good moments, good opportunities. A little bit against the run of play that Tira got 1-0 of the penalty, no complaints. It was a handball in the penalty box. And after that, of course, it's not easy. A strong team like Tira with a strong defense that that is always dropping very deep, and a very good attack with all the foreign players, their quality. But I think overall we deserve to come back, and it was good that we came back before halftime in the last minute. Second half, both teams created some opportunities, and of course at the end Tira had a good chance, but we also had opportunities, but we were not like really cool enough in the final moment to make a better situation out of it. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada supporter Persikabo yang malam hari ini banyak datang, dan juga tentu kepada pemain kami yang hari ini bermain dengan sangat baik sekali. Mereka menunjukkan fighting spirit, motivasi yang sangat baik, saya puas. Namun memang kalau melihat hasil tentu kita kecewa karena di kandang lagi kita hanya bisa mulai hasil seri. Dan inilah situasi yang harus bisa kita terima. Kita mengawali satu permainan dengan sedikit pemain kita tadi seperti lupa bagaimana build up, ya, sehingga Persib sangat senang dengan cara main kita yang di luar kebiasaan, ya. Karena memang kita sudah lama tidak berkumpul bersama berlatih dengan tiga di belakang, sehingga memang beberapa kali kita maksa main bola-bola tinggi, dan itu sangat menguntungkan Persib Bandung. Tapi babak kedua saya mulai ingatkan sama para pemain, dan mereka mulai melakukan build up dengan ideal yang biasa dibuat, berani bermain dari bawah dan cukup efektif. Beberapa situasi kita mampu jalankan dengan baik, tapi satu sisi Persib juga hari ini saya akui dia bermain dengan sangat disiplin. Dia melakukan pressing di daerah pertahanan mereka dengan sangat sabar, dan nggak hampir tidak ada foul. Begitu juga tim kita. Jadi saya pikir dengan dua tim yang bermain sama-sama baik hari ini, saya tidak kecewa, ya, walaupun hanya satu poin. Tapi inilah sebuah perjuangan yang juga harus saya apresiasi. Yang pasti pertama kita bisa menahan 1-1 karena kita bisa main kompak, terutama di defense kita. Sorry, suara saya habis. Yang pasti kita semua main terbuka, ada banyak peluang juga. Dan skor 1-1 juga cukup berarti buat kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik lagi, bisa menang di laga away nanti. Puji Tuhan lah, kita bisa dapat satu poin. Karena kita berjuang sesungguhnya yang, tapi ya, kita kecewa karena kita pengen mau menang. Apalagi ini pertandingan pertama di putaran kedua. Ya, apapun yang hasilnya lah, kita tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena tidak ada sesuatu yang parah. Tapi dapat satu poin, kita syukur.